Ada yang tahu berapa rupiah harga dari seluruh barang di etalase toko berikut? Bagaimana cara menghitungnya? Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Belajar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sedang pakai pakaian dari Bali. Bali itu ngetop loh sampai ke luar negeri, jadi tujuan wisata banyak orang luar negeri. Jadi mari kita harus jaga Bali dan mari harus kita harus jaga daerah lain yang menjadi tempat wisata di Indonesia. Sepakat? Bagus. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan mengajarkan operasi hitung di mata uang. Karena ini penting. Kalau kalian belanja kemana-mana, pasti ada hubungannya. Baik, kalian kan sudah lihat tayangan video yang tadi kan? Sekarang Bapak ingin tanya, berapa harga tas itu? Berapa harga sepatunya? Dan berapa harga tempat pensil ini? Nanti kalian akan belajar bagaimana kalau kalian membeli semuanya dan berapa total harganya. Penasaran? Bapak akan ajarkan dengan konsep matematika nalaria realistik. Insya Allah konsep ini akan membuat kalian jadi tambah pintar. Baik anak-anak, mari kita lihat penjelasan Bapak berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan operasi hitung uang. Lihat tabel berikut. Di sini ada uang Rp20.000, Rp5.000, Rp10.000. Di sini ada operasi hitung Rp20.000 ditambah Rp5.000 dikurangi Rp10.000. Hasilnya Rp15.000. Nah, di sini juga ada uang misalkan Rp50.000, Rp10.000, Rp5.000. Di sini ada operasi hitung Rp50.000 dikurangi Rp10.000 dikurangi Rp5.000 sama dengan Rp35.000. Di sini lihat ada Rp10.000, Rp2.000 dan Rp20.000. Ada operasi hitung Rp10.000 dikurangi Rp2.000 ditambah Rp20.000. Hasilnya Rp28.000. Kesimpulannya, operasi hitung pada mata uang sama dengan operasi hitung biasa. Ingat, operasi hitung pada mata uang sama dengan operasi hitung biasa. Baik, Bapak akan memberikan soal tentang operasi hitung pada mata uang dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut. Randi mempunyai selembar uang Rp20.000. Uang itu ia gunakan untuk membeli dua buku tulis yang harga satu bukunya Rp2.800. Dan sisanya ia tabung. Jika ia akan menabung menggunakan selembar uang kertas per hari, maka berapa hari paling sedikit Randi menabung? Soal ini menarik ya. Baik, mari kita lihat jawabannya. Informasi, uang yang dimiliki Randi Rp20.000. Harga satu buku tulis Rp2.800. Randi membeli dua buku tulis. Nah, berarti langkah-langkahnya adalah harga dua buku tulis Rp2.800 ditambah Rp2.800 sama dengan Rp5.600. Berarti jumlah uang yang ditabung oleh Randi, uang mula-mula dikurangi uang yang dikeluarkan untuk membeli buku tulis. Atau di sini Rp20.000 dikurangi Rp5.600 sama dengan Rp14.400. Jadi uang kertas yang mungkin adalah kita lihat Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000 dan Rp10.000. Paling sedikit uang kertas yang mungkin adalah selembar uang Rp10.000 dan dua lembar uang Rp2.000. Kesimpulan, jadi Randi paling sedikit menabung selama 3 hari. Kalau ada pertanyaan, yang 400 bagaimana?
Nah, 400 kita tidak ada uang lembaran berbentuk 400 rupiah. Paham ya anak-anak? Menarik kan soalnya? Baik, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.